pun bisa terjadi di tengah kota. Apalagi jika yang dibicarakan adalah kota besar dan metropolitan. Salah satu yang tak luput juga terjadi adalah peristiwa misterius yang sulit dijelaskan dengan logika. Kejadian misterius ini bisa berupa munculnya sosok menyeramkan hingga fenomena alam misterius yang di luar akal manusia. Seperti apakah kejadiannya? Berikut On The Spot merangkumnya dalam kejadian-kejadian misterius di tengah kota. Kwai, seorang supir taksi di Singapura terkejut melihat sosok wanita duduk di atap mobil yang bergerak pada awal tahun lalu. Rekaman kamera di mobil menunjukkan sosok wanita putih menyandarkan tangannya di atas mobil. Kejadian ini terjadi di persimpangan jalan di Old Town Sand Road, Singapura. Kwai yang telah jadi supir taksi selama sekitar 4 tahun mengatakan itu adalah pertama kalinya dia melihat hal aneh seperti itu. Jadi, sosok apakah itu? Apakah seorang wanita atau lainnya? Sayangnya, Koi tidak sempat berbicara atau memastikan siapa sosok tersebut. Karena mobil bergerak dengan cepat setelah melewati lampu lalu lintas. Sementara itu, netizen memiliki teori masing-masing. Ada yang menduga bahwa itu adalah wanita iseng. Ada pula yang menyebutkan kalau itu adalah hantu. Sebuah fenomena menyeramkan terekam kamera. Hal ini terjadi di sepanjang jalan bebas hambatan di Houston, Texas, Amerika Serikat, akhir Januari lalu. Saat itu, secara tiba-tiba ribuan burung hitam tampak memenuhi langit yang gelap. Kawanan burung hitam ini beramai-ramai menyerbu kota dengan pola terbang yang tidak teratur. Burung-burung ini terbang dengan ketinggian yang sangat rendah, hingga membuat para pengemudi melambatkan laju kendaraannya. Ribuan burung juga terdengar mengeluarkan suara menakutkan seperti sedang membawa kabar buruk. Kawanan burung ini tampak seperti sebuah adegan dari film horor tahun 1963 karya Alfred Hitchcock, The Birds. Ditambah lagi kondisi langit ketika itu sedang gelap sehingga membuat suasana nampak seperti film horor. Belum diketahui kenapa kawanan burung hitam itu tiba-tiba menyerbu kota. Menurut kepercayaan masyarakat, jika burung-burung berterbangan secara berkelompok dengan pola yang tidak teratur, hal itu bisa menjadi pertanda akan terjadi bencana. Rusia mempunyai banyak kota tambang tua yang sudah ditinggalkan oleh penduduknya. Salah satunya di kota Perm. Secara tiba-tiba, lubang raksasa muncul pertama pada tanggal 18 November 2015 lalu. Yang mengerikan, diameter dari lubang ini mencapai 30 hingga 40 meter. Sementara kedalamannya belum diketahui. Oleh sebab itu, banyak yang menyebutnya sebagai lubang neraka karena tidak berdasar. Ahli geologis Rusia masih terus melakukan penelitian untuk menyingkap rahasia di balik munculnya lubang raksasa itu. Saat ini ilmuwan masih berpendapat bila bencana gempa bumi 20 tahun lalu membuat struktur tanah di dekat di daerah itu melemah. Ilmuwan juga berpendapat bila munculnya lubang raksasa itu muncul akibat air yang telah membanjiri tambang meresap masuk ke lapisan tanah atasnya sehingga membuat lapisan tanah itu rentan longsor. Kini, warga sekitar tambang dan lubang raksasa itu dikecam ketakutan. Akibat kemunculan lubang raksasa itu, sekitar 1.300 penambang tidak diperbolehkan masuk ke lokasi tambang. Bahkan banyak warga sekitar daerah itu yang ramai menjual rumah-rumah mereka. Video yang menampilkan sosok perempuan misterius membuat geger pengguna internet. Dalam video yang terdiri dari atas dua bagian ini, terlihat sosok perempuan berambut panjang mengenakan baju putih berkeliaran di jalanan. Rekaman video ini dibuat di distrik Colinas del Rey, kota Culiacan, wilayah barat laut Meksiko. Pada bagian pertama, video ini diambil dari dalam mobil.
Sosok misterius dengan rambut tergerai itu berjalan di tengah jalanan berpakaian layaknya hantu dalam film-film. Tak hanya tampilan, gerak-gerik sosok misterius ini juga menakutkan. Saat mobil mendekatinya, sosok misterius ini malah mencoba duduk di atas kap mobil. Ia juga mendekati jendela pengemudi mobil dan mengeluarkan suara aneh, meraung dan mendengus. Jelas saja orang dalam mobil itu menjerit sekuat tenaga ketakutan. Siapakah wanita ini sebenarnya? Dan apa tujuannya? Apakah makhluk luar angkasa atau yang dikenal alien benar-benar ada? Jawaban tersebut belum bisa dipastikan kebenarannya. Namun sebuah video hasil rekaman kamera CCTV tak sengaja merekam sesosok makhluk melayang yang diperkirakan mirip alien. Penampakan sosok mirip alien terekam di jalan raya yang berada di Diyarbakir, Turki. Kejadian ini terjadi pada pukul 2 waktu setempat. Suasana jalan raya sepi, tidak ada seorang pun berada di lokasi. Video rekaman memperlihatkan sosok mirip alien melayang. Lalu berhenti sejenak. Tiba-tiba makhluk itu bergerak dengan cepat sampai kamera tidak bisa merekamnya. Menurut Anda, makhluk apakah itu? Sebuah kamera CCTV merekam momen ketika sesosok gadis kecil tiba-tiba muncul di tengah jalan untuk menghadang sebuah mobil yang lewat. Sosok ini muncul tiba-tiba di tengah zebra cross. Kemudian mobil melewati sosok itu begitu saja. Awalnya seperti bayangan kabur, kemudian sosoknya makin terlihat jelas. Sosok ini melayang di tengah jalan, kemudian mobil melewatinya. Entah sadar atau tidak akan kehadiran sosok mengerikan tersebut, mobil melaju dengan kencang. Diyakini penampakan menakutkan ini terlihat di Paseo de la Reforma, Kota Meksiko pada pukul 2 lebih 20 menit waktu setempat 18 September 2016 lalu. Anehnya, sosok ini hanya tertangkap oleh salah satu kamera CCTV. Padahal ada 4 kamera CCTV di jalan tersebut. Pemirsa, itulah kejadian-kejadian misterius di tengah kota versi On The Spot.